Sidik TV KPM. Nabiha, kenapa Nabiha? Ni lah Mama, Nabi tak fahamlah soalan ni. Baca doa tak tadi sebelum mula belajar? Okey, baca doa. Mana tahu lepas baca doa dibukakan hati? Baik Mama, baca doa tau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wal yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay. Sebelum mulakan apa-apa pekerjaan, sentiasa ingat Allah terlebih dahulu. InsyaAllah segala pekerjaan akan dimudahkan. Gulak Nabiha. Terima kasih Mama. Mira, oh Mira. Ya, apa dia Ramawati? Saya nak tanya sikit boleh tak? Ha, boleh, boleh. Apa tu? Saya nak tanya, dulu masa awak kecil-kecil, sebelum belajar, awak baca doa tak? Kadang-kadang tu saya baca. Tapi kalau tak ingat, bacalah masa tengah-tengah belajar tu. Ingat balik, baca doa ke tak? Tapi semestinya wajiblah saya baca doa. Sebab nak mudahkan belajar ilmu saya dapat tu. Okey, bagus Mira. Mestilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa dari mana? Saya tadi pergi tanda sebentar. Lepas tu saya dah ready nak mula belajar ni, Sasa. Tapi Nisa, saya nak tanya. Dulu sebelum kita mula belajar, sebelum Nisa mula belajar dulu-dulu, Nisa baca doa tak? Mestilah baca doa, Sasa. Barulah rasa ilmu tu senang nak masuk dengan kita. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, satu lagi subjek yang menarik yang akan kita bincangkan dan sama-sama buat aktiviti. Jangan lupa untuk terus menonton kami selama satu jam kami bersiaran. Jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel atau cecair pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Seperti biasa, kita ada subjek menarik iaitu hari ini kita akan belajar dengan subjek pendidikan Islam di mana tajuk kita adalah ilmu dituntut adab dipelihara. Ada kena mengena dengan perbualan Nisa dan ustazah-ustazah kita sebentar tadi. Siapakah mereka? Jom sama-sama kita saksikan profil mereka. Semua kita ucapkan selamat datang kepada Ustazah Amira Ismail dari SK Putrajaya Presin 92 dan Ustazah Rahmawati Muhammad Syarif dari SK Putrajaya Presin 51. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Hari ini satu lagi topik yang menarik untuk kita bincangkan. Saya pun tak sabar-sabar dan saya sebenarnya ada kawan-kawan yang tunggu nak masuk kelas dengan saya. Jadi jom kita jemput kawan-kawan kita. Okey, hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Hai kawan-kawan, kita ada kawan-kawan dari tiga sekolah yang berlainan iaitu SK Putrajaya Presin 92, SK Putrajaya Presin 51 dan SK Pengkalan Tentera Darat Kamp Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur. Jadi jom kita berkenalan dahulu ya dengan mereka, cikgu. Boleh. Jom kita persilakan Adi, sila perkenalkan diri Adi. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Muhammad Adi bin Muhammad Afiq. Nama panggilan saya Adi. Adi, baiklah, terima kasih Adi. Seterusnya kita nak jemput untuk perkenalkan diri, silakan Kisha. Hai, assalamualaikum. Nama saya Kisha Farah binti Rofia. Nama panggilan saya Kisha. Baik Kisha, terima kasih. Seterusnya kita ada Adi Akif. Silakan Akif. Hai
Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akif Rudin bin Izu Rahim Rizal dan nama panggilan saya ialah Akif. Baiklah Akif, terima kasih. Seterusnya kita ada adik Aisyah. Silakan Aisyah. Hai, assalamualaikum. Saya ni Aisyah Zafira binti Tamiri. Boleh panggil saya Nik. Panggil ni. Baik, oh, okey Nik. Nik. Silakan. Seterusnya kita ada Fatih. Silakan Fatih. Nama saya Mehmet Fatih bin Muhammad Salih. Panggilan saya adalah Mehmet. Mehmet, okey. Baiklah, terima kasih. Seterusnya kita ada Ain Zulaika. Silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Ain Zulaika binti Abdul Hai. Panggilan saya Ain. Okey Ain, terima kasih. Itu dia keenam-enam kawan-kawan kita untuk tajuk kita hari ini, iaitu ilmu dituntut adab dipelihara. Sebelum kita mulakan Ustazah, saya kira tadi Ustazah pun ada sebut baik untuk kita baca doa. Ya, betul. Baca doa. Jadi kita nak panggil siapa untuk tolong bacakan doa ni Ustazah? Kita panggil adik Akif Izzuddin. Okey Akif, jom kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftaf alaina hikmataka wa syur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi rahli sadli wa yasrilli amri wa hadul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih adik Akif di atas bacaan doa tersebut. Hari ini, subjek pendidikan Islam di mana tajuk kita adalah ilmu dituntut, adab dipelihara. Jadi Ustazah Amira atau Ustazah Ramawati, mungkin boleh kongsikan apa yang kita nak belajar hari ini Ustazah? Ya, baiklah Lisa. Hari ini kita akan belajar ilmu pendidikan Islam tahun 3 bertajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Baiklah murid-murid, murid-murid dah sedia ke nak belajar? Kalau dah sedia, cuba angkat thumbs up. Kalau dah bersedia adik-adik, bagi Kak Nisa double thumbs up. Dah apa tak? Dah? Okey, semua dah bersedia. Pandai. Alhamdulillah, okey. Sekarang, Ustazah nak semua murid-murid buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 128. 128. Pendidikan Islam tahun 3. Yang di rumah pun boleh terus sama membuka buku betul. Teks. Ya, betul. Yang di rumah pun boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 128. Baiklah. Okay, baik. Sebelum Ustazah lebih memberikan penerangan yang lebih lanjut, Ustazah akan menceritakan ada berapa bahagian ilmu. Ya. Bahagian ilmu ada dua, iaitu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Okey. Ustazah nak akan terangkan apa pengertian ilmu fardu ain. Baiklah, cuba kita lihat. Iaitu ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Macam mana ilmu apa yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam ni? Okey. Ilmu apa? Contohnya solat fardu, puasa. Kenapa? Kenapa kita macam mana kita nak tahu ilmu apa solat ni? Alah, setakat solat, kan? Okey, sebenarnya ilmu apa yang kita perlu pelajari iaitu cara bacaan dia. Macam mana cara solat yang betul? Cara ambil wuduk. Okey, barulah solat kita sah dan diterima Allah Taala. Okey, kalau puasa. Puasa. Apa niat puasa? Macam mana nak cara baca niat puasa? Sebab itu dikata dikuasai oleh setiap umat Islam. Okey? Dikuasai oleh setiap umat Islam. Kan? Kalau orang kafir memang dia takkan kuasailah benda tu kan? Orang yang bukan Islam dia tak kuasai. Okey? Sebab apa? Solat fardu dan puasa adalah wajib. Wajib untuk semua orang Islam buat. Kalau tak buat, dapat dosa. Okey. Apa pula maksud pengertian fardu kifayah? Okey, fardu kifayah pula adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian sahaja umat Islam. Ilmu apa yang sebahagian umat Islam dikuasai ni? Contohnya
Okey, contohnya ilmu solat jenazah. Yeah. Okey, ha, kenapa sebahagian jadi menguasai ilmu solat jenazah ni? Okey, kalau Nisa. Ya. Yeah. Mungkin Nisa nak belajar solat jenazah. Mm-hmm. Tapi Nisa nak belajar tak? Contohnya ilmu pertanian ke? Minat tak Nisa macam tu? Boleh juga ilmu pertanian kan? Menguntungkan juga tu. Ya, tak semua orang suka minat bertani. Yeah. Ilmu masak-memasak. Tak semua orang suka ilmu masak-memasak. Betul. Sebab itu dianggap ilmu fardu kifayah. Kifayah. Bukan semua orang wajib belajar. Hmm. Tapi kalau kita belajar, lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Supaya kita pun dapat membantu orang lain. Baiklah, penonton di rumah, sebelum kita pergi kepada topik seterusnya, perbincangan kita akan berhenti seketika. Adik-adik, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Yang di rumah jangan lupa untuk teruskan fokus dan bersedia dengan pen dan kertas untuk sesi pembelajaran kita. Jadi jom Ustazah, kita teruskan. Okey, baiklah. Tadi Ustazah dah terangkan apa pengertian ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, sekarang ni Ustazah nak tanya anak-anak murid dekat Google Meet tu, okey, apa subjek mata pelajaran yang paling korang suka? Kan? Subjek banyak. Apa mata pelajaran yang paling korang suka? Okey, Adi. Okey, Adi, apa mata pelajaran yang Adi suka dekat sekolah? Adi suka matematik. Oh, matematik. Adi suka matematik. Yalah, mak dia mencikgu matematik. Ya. Yeah. Okey, Ni Aisyah ada? Ni Aisyah, apa mata pelajaran yang Ni Aisyah suka dekat sekolah? Bahasa Melayu. Ya, okey, alhamdulillah. Okey, daripada mata pelajaran-mata pelajaran itu memang akan ada ilmuan-ilmuan pakar, mungkin pakar matematik. Itu adalah fardu kifayah lah fardu tu. Fardu kifayah. Kita nak jadi ilmu pakar matematik, bahasa Melayu kan. Okey, next. Saya cikgu akan terangkan apakah kepentingan fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey. Fardu ain, apa kepentingannya? Kenapa kita perlu amalkan fardu ain ni? Kenapa kita kena belajar? Okey, kerana kita melaksanakan perintah Allah. Bila kita belajar, kita dapat laksanakan perintah Allah itu dengan mudah. Kalau kita tak belajar cara nak solat, tak belajar cara nak niat puasa, betul tak segala yang kita apa ni orang cakap, kita nak buat, nak laksanakan perintah Allah tu betul ataupun tidak? Kan? Okey, seterusnya sekaligus membentuk peribadi yang sempurna. Bila solat kita sempurna, kita puasa kita sempurna, maka peribadi kita pun cantik. Dan menegakkan syiar Islam. Orang Islam bertempur apa di mana sahaja wajib berpuasa. Tak kira negara Arab, panas, Korea ke, duduk di mana sahaja, solat dan puasa itu wajib. Ya, tak kira mungkin dekat Korea 12 jam puasa. Ya. Dekat Malaysia 7-8 jam. Betul. Buat puasa di mana-mana sahaja wajib. Wajib. Dan solat pun atas kapal terbang pun, kalau kita tak tahu cara nak solat atas kapal terbang, macam mana kita nak solat? Betul. Kan? Sebab itu kita, ilmu ni wajib dipelajari. Betul. Kewajipan. Sebab tu dia duduk dalam fardu ain. Okey. Dan seterusnya, hidup bahagia dan sejahtera. Kalau kita solat kita sempurna, Allah terima. Kita baca Quran dengan makhraj yang betul. Insya-Allah Allah sayang kita. Hidup kita pun bahagia. Okey, apa pula kepentingan kita belajar ilmu fardu kifayah? Kita belajar matematik, kita belajar sains, kan? Nak tahu alam ni macam mana? Apa kepentingan kita belajar? Okey, yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Okey, contohnya kita solat jenazah tadilah. Ya. Okey, kalau kita solat jenazah, seorang meninggal di tempat kita.
orang ramai akan datang untuk solat jenazah. Betul. Itu orang panggil kerjasama. Ha, nilai moral kita yang dapat kita pakai tes itu kasih sayang, bertoleransi, kemasyarakatan. Ha, itu nilai-nilai yang kita dapat daripada kita belajar fardu kifayah ni. Okey, seterusnya dapat melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Ha, okey. Dan yang seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Contohnya, kita belajar kaedah menanam. Tanam hidroponik, tanam cara ni, tanam macam tu, cara berbagai-bagai. Bila kita tanam banyak-banyak, kita pun jual. Penjualan kita itu dapat menguntungkan ekonomi negara kita, kan? Kita hantar ke luar negara. Ha, ekonomi kita pun berkembang dengan maju. Okey, dan yang terakhir, umat Islam bertambah maju. Sebab tu kita kena belajar ilmu, memperbaharui selalu ilmu tu biar orang Islam tu dipandang tinggi. Betul. Ha, kan? Okey. Okey, itu adalah antara kepentingan-kepentingan ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, faham? Anak-anak di Google Meet boleh faham apa kepentingan? Okey, cuba kalau faham angkat double thumbs. Ha, kalau faham dah bertamzah. Wow, okay, semangatlah. Saya suka korang. Okey. Okey, kita nak belajar ilmu ni, Allah telah memberikan dalil nakli kita menuntut ilmu. Okey, mari kita lihat apa dalil nakli kewajipan kita menuntut ilmu. Okey. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Okey, apa maksud dia? Iaitu maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sendiri ini telah bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Ha, riwayat daripada Ibnu Majah. Okay. Maksudnya betapa wajibnya kita ni menuntut ilmu. Sedangkan Rasulullah pun menuntut ilmu. Yeah. Ha, ini apatah lagi kita, wajiblah kita menuntut ilmu. Okey. Baik. Kalau di rumah tu tadi macam Adi tadi dia kata minat matematik kan? Ya, yeah, betul. Nanti boleh jadi pakar matematik. Pakar matematik. Ha, membantu pula orang, mengajar matematik. Ya, macam mana kaedah yang lagi mudah untuk kita mempelajari ilmu matematik ni? Nak menyelesaikan permasalahan matematik. Mana tahu Adi dapat ilmu matematik yang baru lagi? Betul. Dan segala ilmu-ilmu lain tadi ustazah ada sebutkan sebahagian daripada kita belajar. Contoh kalau saya belajar bahagian ni, saya boleh bantu orang lain. Ya, betul. And bahagian saya tak tahu, saya boleh tanya orang lain yang lebih bagus, pakar. Lebih tahu. Ya, betul Nisa. Okey, jadi itu setakat ini kepentingan ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Jadi jom ustazah kita teruskan, silakan. Okey. Okey, baiklah anak-anak, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan adab belajar, adab menuntut ilmu. Adab itu apa anak-anak? Adab itu adalah akhlak yang terpuji. Sebelum kita nak belajar untuk ilmu, kita digalakkan supaya belajar adab terlebih dahulu. Baiklah, apakah adab menuntut ilmu? Kita lihat yang pertama, ikhlas. Bila kita belajar, kita hendaklah niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti ingat bahawa jangan kita belajar tu kerana nak mengharapkan pujian daripada cikgu, nak harapkan pujian daripada ibu bapa, nak harapkan pujian daripada kawan-kawan. Juga janganlah kita belajar tu kerana nak mengharapkan hadiah ataupun ganjaran daripada ibu bapa kita. Mesti betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Okey, kemudian kita lihat adab yang kedua iaitu sabar. Semasa belajar kita hendaklah sabar. Okay, memang adat kita belajar, belajar tu memanglah susah. Jadi kita jangan selalu mengeluh, jangan marah-marah, jangan cepat putus asa. Bila tak dapat kena sabar. Okay, kemudian lepas sabar kena buat apa? Kena sentiasa berdoa. Kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasul payah sangat nak faham, susah nak ikuti pelajaran pada hari tersebut,
angkat dua tangan, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusanku pada hari ini, ya Allah. Ha, okey, kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa lagi adab menuntut ilmu? Menjaga masa. Kita sebagai seorang murid hendaklah sentiasa menjaga masa kita belajar. Masa belajar, kita belajar betul-betul. Masa kita bermain, kita bermain betul-betul. Ikut semua jadual yang cikgu dah tetapkan, jadual yang ibu ayah kita dah tetapkan. Mesti betul ikut. Betul tu. Ustazah, contohnya kan kalau macam di musim persekolahan, kalau pembelajaran di sekolah, tepati masa, datang awal ke sekolah. Jangan loceng dah berbunyi kering, baru nak berlari-lari masuk pagar sekolah. Kalau melalui sesi pembelajaran secara PDPR ya, di rumah adik-adik, kalau dah mula sesi pembelajaran tu, jangan lambat-lambat, cikgu dah tunggu. Jadi belajarlah betul-betul kerana Allah sudah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Tadi kita dah belajar ada adab menuntut ilmu. Okey, kenapa ada adab menuntut ilmu itu penting? Okey, ini sebab dia. Yang pertama, supaya kita mudah nak faham isi pelajaran. Okey, bila kita ikut adab-adab yang telah ditetapkan, InsyaAllah kita akan mudah nak faham isi pelajaran yang cikgu kita sampaikan. Kemudian, bila kita belajar dalam keadaan yang beradab, ilmu yang kita dapat tu pun akan bertambah berkat. Macam mana kita nak tahu ilmu kita tu berkat ke tidak? Antaranya, ingatan kita terhadap ilmu itu akan kekal lama. Dan orang yang berilmu ni selalu dia akan semakin merendah diri dan semakin taat kepada perintah Allah Ta'ala. Itu ialah antara bukti menunjukkan ilmu yang dipelajari itu berkat. Betul. Okey, kemudian yang ketiga, bermotivasi untuk belajar. Bila kita belajar dalam keadaan yang beradab, insya-Allah kita akan sentiasa seronok nak masuk kelas, kita sentiasa terdorong, terinspirasi untuk belajar. Kita tak sabar nak tunggu cikgu kita masuk kelas, insya-Allah. Okey, kemudian apa lagi kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Iaitu bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Okay, contohnya pada hari ini anak-anak semua mesti tak sabar dan mesti bersemangat. Bersemangat nak ikuti kelas pembelajaran kita pada hari ini. Sebabnya apa? Lepas kita belajar nanti, anak-anak semua kena amalkannya di dalam kehidupan seharian. Betul tu. Okey, kemudian disayangi guru dan rakan. Okey, bila kita beradab, secara automatik insya-Allah cikgu kita akan sayang dengan kita. Kawan-kawan kita pun suka sangat nak kawan dengan kita. Dan akhir sekali, diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Okey, di dunia kita nak tunjukkan, nak buktikan bagaimanakah orang itu diangkat darjatnya, iaitu selalunya orang yang berilmu ni akan dipandang mulia. Orang yang berilmu dipandang mulia di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat. Kemudian di akhirat juga dia akan mendapat pahala. Baiklah. Adik-adik, ni saya nak ingatkan, ilmu ni sesuatu yang sangat-sangat berharga, tak ternilai yang Allah telah turunkan kepada kita. Jadi jangan ambil mudah ataupun ambil kesempatan di atas ilmu yang telah disediakan ataupun diberikan oleh guru-guru kepada kita. Kita akan beritirak seketika adik-adik, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan kita ada Ustazah Amira dari SK Putrajaya Presin 92 dan Ustazah Ramawati dari SK Putrajaya Presin 51 serta kawan-kawan saya dari kedua-dua sekolah dan sekolah SK Pengkalan Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur. Jadi Ustazah, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan. Okay, baiklah anak-anak, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan bacaan doa belajar. Tadi dekat awal kita dah baca doa belajar. Di sini Ustazah nak
tekankan lagi sekali bahawa sebelum belajar kita mesti sentiasa amalkan membaca doa supaya kita punya nak pelajaran pada hari itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ustazah nak jemput ni Aisyah Zafirah untuk membacakan doa belajar. Boleh ni Aisyah Zafirah bacaan doa belajar? Bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min huzni hatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Bagus adik Aisyah. Baiklah, saya nak cuba murid lelaki pula. Apa kata adik Akif Izzuddin pula baca doa? Saya nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftaf alaina hikmataka wa syur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baiklah. Okey, kita tengok lagi sekali bacaan doa sebelum belajar. Pastikan sebelum kita berdoa tu mestilah angkat kedua tangan separas bahu. Okey, jangan tak naklah goyang-goyang, kena duduk dalam keadaan yang tenang dan beradab. Fokus mata tu tengok ke tapak tangan kita. Kemudian sambil berdoa, niat di hati kita kita nak belajar kerana Allah Taala. Kita pun baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, apakah maksud dia? Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan limpahkanlah ke atas kami hazanah-Mu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pastikan anak-anak sentiasa mengamalkan membaca doa belajar sebelum belajar. Tak apa kita baca doa banyak kali. Kalau kita rasa susah, kita baca je doa ni banyak-banyak kali. Tak apa kita baca 10 kali pun tak apa. Tidak mengapa. Okey, baiklah kita teruskan lagi pembelajaran kita. Ha, kita ada kuis. Kita ada soalan. Kita ada soalan. Anak-anak semua bersedia ya? Bersedia semua. Okey, sedia semua. Okey. Kita lihat apakah soalan dia. Okey, soalan yang pertama. Antara yang berikut, yang manakah ilmu fardu ain? A. Bermain PS5. C. B. Membasuh pinggan. C. Bermain badminton. Dan D. Solat fardu. Baiklah, murid-murid. Jawapan dia apa, adik-adik? Apa jawapan dia? Okey, cuba angkat. Adakah A? Eh, saya seorang je ke? Tak ada lagu raja. Okey, ada lagi seorang. Okey, baik. Semua murid semua angkat. Semua jawab angkat. B. Semua anak-anak murid memilih jawapan. Adi yang terbalik. Adi. Adi, terbalik jawapan awak. Terbalik kertas adik. Okey, ya, betul. Okey, semua murid memilih jawapan D. Baiklah, D. Kita lihat apakah jawapan dia. Ya, di solat fardu. Tahniah. Okey, good. Bagus. Tahniah. Saya takut adik kita tadi terpengaruh PS5. Okey, kita lihat apakah soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah ilmu fardu kifayah? A. Menggosok gigi. B. Mandi. C. Solat jenazah ataupun di berwuduk. Mana satu anak-anak? Pilih salah jawapan satu. Adik-adik. Mana adik-adik jawapan adik-adik? Sila angkat jawapan adik-adik. Semua jawab C. Semua jawab C. C. Solat jenazah. Kita lihat apakah jawapan dia. C. Ya, betul. C. Solat jenazah. Saya baru nak tanya, bagus. Mereka pasti ke dengan jawapan mereka ni? Bukan berwuduk ya? Okey. Baik. Okey, seterusnya kita lihat apakah soalan yang ketiga. Berikut merupakan adab menuntut ilmu kecuali apa dia? A. Ikhlas. B. Menunjuk-nunjuk. C. Berdoa ataupun dihormat guru. Pilih salah satu. Apa jawapan dia? Bisa rasa apa jawapan dia? Saya rasa jawapan dia saya rasa macam B. Kita tengok adik-adik. Jawapan dia sama tak dengan Kak Nisa? Semua jawab B juga, cikgu. Ya, semua murid menjawab B. Betul kita lihat. Ke? Oh ya, betul. Menunjuk-nunjuk bukan jawab. Okey, kita lihat soalan yang terakhir.
Antara kepentingan adab menuntut ilmu ialah apa dia? A. Ilmu bertambah berkat. B. Dapat dosa. C. Membuang masa. Ataupun D. Menyusahkan diri. Yang mana satu yang jawapan mana dia? Satu cuba pentingnya jawab. Kita. Okey, semua murid memilih jawapan A. Ya, betul. Ilmu bertambah berkat. Mumtaz. Tahniah dah semua. Dah bertambah untuk adik-adik semua. Baguslah mereka mengikuti pelajaran setakat ini dengan sangat baik. Yang di rumah pun boleh turut sama menjawab soalan bersama-sama. Baiklah, Ustazah. Okey, kita teruskan lagi. Baiklah, murid-murid. Ustazah nak awak semua angkat. Apakah hashtag kita pada hari ini? Ya. Ya, apa hashtag kita, murid-murid? Apa hashtag kita? Apa hashtag kita? Okey, Ustazah nak Mehmet Fatih cuba bacakan apa hashtag kita pada hari ini, Fatih. Silakan. Mehmet Fatih. Ilmu pelita hidup. Okey, good. Bagus. Ilmu pelita hidup. Okey, baik. Adik Ain, apa hashtag kita pada hari ini? Ilmu pelita hidup. Okey, ilmu pelita hidup. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, kita ada aktiviti. Ustazah mahu semua murid-murid di dalam Google Meet cuba angkat contoh tokoh ilmuan yang kamu suka, yang kamu kagum, yang idola kamu. Awak suka siapa tokoh ilmuan? Okey. Ada yang semua sama angkat dengan saya tak? Ibnu Sina. Tengok sikit. Wow. Okey. Kita mulakan dengan adik Akif Izzuddin. Siapakah tokoh ilmuan yang kamu suka? Akif paling suka. Siapa? Siapa Akif, boleh ceritakan Akif tak? Cuba. Siapa tokoh pilihan Akif? Siapa tokoh pilihan Akif? Datuk Dr. Haji Fazilah Kamsah. Oh, bagus. Tokoh. Okey. Sebab apa Akif pilih dia? Kenapa Akif pilih dia? Seorang pakar motivasi. Pakar motivasi. Mesti Akif suka mendapatkan orang positif ya. Ya, positif. Baiklah. Seterusnya, kita nak minta siapa kongsikan, Ustazah? Kita minta adik Ain Zulaika pula kongsikan. Siapakah tokoh ilmuan yang awak suka? Okey, siapa Ain? Ni terkenal ni tokoh ni. Silakan Ain Zulaika. Siapa? Saya tak nampak. Okey. Ustaz. Angkat lagi tinggi sikit. Okey. Okey, nampak. Siapa tu Ain? Siapa tu Ain? Sebutkan nama. Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu. Kenapa? Apa suka dengan Ustaz Abid Liu? Kenapa suka Ustaz Abid Liu? Suka menolong orang yang susah. Oh, yeah. Okey. Sebab Ustaz Abid Liu suka menolong orang yang susah. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak tengok tokoh pilihan adik Mehmet Fatih. Siapakah tokoh pilihan awak? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim. Okay. Kenapa tu Mehmet? Kenapa suka Ustaz Kazim? Kenapa suka Ustaz Kazim? He best. Sebab dia? Dia best? Dia best. Oh, dia sebab best. Ustaz Kazim best. Okay. Suka tengok Ustaz Kazim cakap ya. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Siapa lagi yang Ustazah tak tanya? Ya, Kisha. Adik. Kisha. Kisha. Siapakah tokoh pilihan anda? Ustaz Abdullah Hairi. Ustaz Abdullah Hairi. Cuba angkat gambar. Ustaz Abdullah Hairi. Okay. Kenapa minat dia? Kenapa siapa suka tu? Ustaz Abdullah Hairi? Ya? Sebab dalam ceramah dia, dia menyelitkan unsur jenaka. Oh, dia suka buat lawak. Okay. Unsur jenaka dalam menyampaikan ceramah. Jadi kita pun boleh terima dengan baik sekali. Ya, baik. Betul. Tak bosan orang cakap. Betul. Okay. Tadi saya tengok ada yang suka Profesor Muhaya. Siapa? Siapa tadi pilih Profesor Muhaya? Adik-adik. Oh, ya. Adik-adik. Boleh kongsikan tak kenapa suka Prof Muhaya? Kerana saya suka mendengar ceramah motivasi beliau. Kerana beliau sangat positif dan optimis. Positif dan optimis. Dua nilai yang sangat-sangat baik untuk kita contohi. Betul. Baiklah, ada lagi ke yang Ustazah terlupa nak tanya? Mehmet Fatih, Ustazah dah tanya. Kisha pun dah. Adik, Ustazah Ain dah tanya. Ain. Ain pun dah. Rasanya semua dah kan? Adik Aisyah ke bukan?
Siapa yang Ustazah belum tanya? Ustazah belum. Ni Aisyah, okay. Boleh kongsikan. Ni Aisyah. Okey, ni Aisyah. Tadi siapa tokoh pilihan? Ni Aisyah. Okey, siapakah? Ni macam tokoh. Sama. Ah, kebetulan ada dua tokoh yang sama, tak apa. Sebutkan Aisyah, siapakah tokoh ilmuan yang Aisyah suka? Sebutkan. Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu. Kenapa anda memilih Ustaz Abid Liu? Sebab dia suka menolong orang. Sebab dia suka menolong orang. Saya percaya bila kita tengok orang melakukan kebaikan, menyebarkan positiviti, senang untuk kita suka dan minat kerana itu perkara kita boleh contohi. Baiklah, itu dia perkongsian daripada adik-adik kita tentang tokoh pilihan masing-masing dan kenapa mereka meminati insan-insan yang mereka telah tunjukkan sebentar tadi. Adik-adik di rumah pun boleh fikirkan dah sekarang ni siapa agaknya tokoh yang memberikan inspirasi kepada adik-adik. Baiklah, kita akan bergerak seketika kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Ustazah Rahmawati dari SK Putrajaya Presti 51, Ustazah Amirah dari SK Putrajaya Presti 92 dan juga kawan-kawan yang turut sama berada dengan kita di sini. Tadi kita dah berbincang berkenaan dengan idola mereka dalam bidang ilmu ni. Siapa yang mereka suka? Ada yang kata Ustaz Abid Liu sebab suka kebaikan. Yeah. Ada yang suka pakai motivasi dan sebagainya. Kalau macam saya kan, Ustazah kan? Saya ada idola dekat Didik TV ni. Apa idola ni? Idola saya dia host yang terbaik dekat Didik TV. Kau nama dia Azhar Hilmi. Oh, terpaling idola. Ya, tak ada belanja. Kan? Nanti Azhar saya minta belanja tau. Okey, apa? Apa idola Nisa sendiri? Nisa, sebenarnya saya suka Ibnu Sina. Yang merupakan kenapa tokoh perubatan Islam yang sungguh-sungguh terkenal. Kebetulan pula, masa saya sekolah dulu, kelas saya mesti nama Ibnu Sina. Tiga Ibnu Sina, empat Ibnu Sina, lima Ibnu Sina. Tapi tak jadi doktor lah. Dulu masa sekolah, masa sekolah rendah, masa sekolah menengah, Nisa memang ada minat nak jadi doktor. Itu yang minat Ibnu Sina. Saya konon-konon dulu nak jadi doktor tapi takut darah. Alamak. Bila tengok katak pun mesti takut. Ya, kalau nak berdarah katak tu alamak kan. Okay, itu adalah sebahagian daripada kita, orang kata apa, belajar, menimba ilmu. Okay. Macam kita telah bincangkan sepanjang episod ni, adik-adik, kalau ada yang salah, jangan cepat putus asa, jangan marah-marah. Salah satu sifat ataupun adat untuk belajar adalah tadi sabar. Sabar. Kan? Jadi kalau buat salah, jangan malu, jangan marah dengan diri sendiri. Boleh tanya dengan cikgu, Saza, apa jawapan yang betul? Supaya kita dapat belajar. Itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Jadi adik-adik semua okey ya setakat ini, satu jam ni? Kalau okey, bagi Kak Nisa double thumbs up. Yeay, semuanya bersemangat hari ini. Yang di rumah pun alhamdulillah, semoga turut sama bersemangat dengan adik-adik kita di sini. Baiklah, sebenarnya kita nanya telah tiba di penghujung rancangan dah pun. Ni saya ke? Dalam banyak-banyak kita berbual-bual ni dah tak pun tiba sedar di penghujung rancangan dan waktu sangat-sangat cemburu dengan kita. Mungkin sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir daripada kita mulakan dengan Ustazah Amirah dulu, silakan. Okay. Daripada kita dah belajar banyak tadi. Okey, antara kelebihan orang yang berilmu ini adalah kita sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. Dan seterusnya dikasihi masyarakat. Kalau kita ada ilmu, orang pun suka. Betul. Orang akan sentiasa bertanya. Tak adalah dipandang rendah. Okey, dan seterusnya kita disayangi Allah. Lepas tu hidup kita pun tenang je. Sebab apa? Bila kita rasa gelisah, kita baca doa. Bila kita rasa gelisah, kita baca Quran. Kalau contohnya kita gelisah, kita tak tahu macam mana nak solat, macam mana nak baca Quran. Boleh tak kita baca? Jadi sebab kita itulah kita hidup kita tenang dan kita sentiasa berada di landasan yang betul.
Ha. Dan orang yang berilmu ni, ada ilmu ni, dia tidak akan pandang rendah pada orang yang tidak berilmu. Yeah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang sombong, orang yang bongkak dengan ilmu dia. Mm-hmm. Allah tidak suka. Tetapi Allah suka kepada orang yang sentiasa menyebarkan ilmu dia. Mm-hmm. Sentiasa rendahkan ilmu ke arah kebaikan. Ya, menggunakan ilmu ke arah kebaikan. Sentiasa rendah diri dengan ilmu dia. Sentiasa rasa nak belajar. Bak kata pepatah, anda carilah ilmu sehingga ke negeri China. Kan? Nak membayangkan walaupun di mana saja kita berada, carilah ilmu tu. Carilah ilmu dekat mana pun. Di negara mana pun carilah ilmu tu. Ilmu di mana-mana sahaja kita boleh cari. Kutiplah ilmu sebanyak mana yang mampu. Betul tu. Saza Rahmawati. Okey, baiklah murid-murid. Kita dah belajar banyak perkara pada hari ini. Kita dah tahu apa itu ilmu fardu ain, apa itu ilmu fardu kifayah, apa itu dalil menuntut ilmu, apa itu adab menuntut ilmu, apa itu kepentingan menuntut ilmu. Jadi, saya harap murid-murid semua hendaklah mengamalkan semua yang telah kita pelajari pada hari ini. Ingat ya murid-murid, menuntut ilmu itu dituntut daripada buaian sampailah kita ke liang lahat. Okey, itu sahaja daripada saya. Baiklah, yang penting kita mesti merendah diri seperti Ustazah Amira sebutkan tadi, gunakan ilmu ke arah kebaikan untuk membantu orang lain. Dan sebenarnya semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu sebenarnya kita tak tahu apa-apa. Rasa macam kita ni kurang ilmu. Betul. Jadi kita telah pun tiba di penghujung rancangan Ustazah. Saya kira Ustazah ada persembahan khas untuk kami di Didik TV, di mana Ustazah Amira dan Ustazah Rahmawati akan mendeklamasikan saja. Silakan. Ilmu, kau tetap tersimpan dan terpendam dalam ingatan. Kerana kaulah orang menjadi pintar, dapat capai cita-cita demi masa depan dan negara. Baiklah, terima kasih di atas deklamasikan sajak tersebut. Jangan lupa untuk kita bertemu lagi di episod yang lain pula setiap hari di Didik TV KPM. Saya Nisa K. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. KPM.